Up, dah. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bono Motovlog. Di Jalan Raya Bekasi, cuy. Baru pulang gawe ya. Ini gua melewati Jalan Raya Bekasi. Tadi hujan deras banget, cuy. Ya mudah-mudahan nggak ada hujan lagi deh ya. Ini tadi gua lihat di map sih, sini nggak macet. Jadi makanya gue lewat sini. Tapi macet cuma paling di depan seperti biasa. Macet di jalan sih, bukan macet nggak jalan. Awas ibu, hati-hati. Terus dari pagi hujannya baru berhenti sekarang, cuy. Ini apaan nih di depan nih? Jadi hujannya rata dari Bekasi sampai Jakarta Timur, itu merata hujannya, jadi nggak ada yang gak hujan, nggak berhenti semua, gitu deh. Ini seperti biasa sih tempat macet yang sering gue lewatin kalau pulang kerja. Ke tengah nggak, ke pinggir nggak, Pak? Pinggir-pinggir aja, Pak. Gak usah itu, Pak. Ragu-ragu kembali diragukan, Pak. Oh, ternyata lagi nih hari Jumat. Tronton banyak. Gua nggak tahu hari yang bebasnya tronton sama truk. Biasanya ada hari-hari tertentu, cuy. Nah, jas hujan banyak sih yang jual, sih yang biasa. Nah, gua kalau bawa jas hujan yang terlalu tebel, berat. Buset dah. Oke, hujan kelihatan sudah berhenti, cuy. Alhamdulillah. Ini di depan gua ada Dede Gemes. Mudah-mudahan nggak macet di depan. Kalau macet, aduh, capek, cuy. Kalau macet nih, apa namanya, lokasi kemacetan yang biasa gue lewatin, cuy, di sini, cuy. Wow, buset dah, main belok-belok aja nih, Bapak. No. Ayah ini sebenarnya. Sudah.
gak dingin apa ya si abang. Aduh. Ini biasanya di sini macetnya panjang sih kalau hujan-hujan ya. Ini alhamdulillah sih gak ada kemacetan sekarang. Buset, buset. Nah, alhamdulillah kita sampai sini tidak ada kemacetan. Ini kadang-kadang orang ini nyebrang semua otaknya ini ya. Kalau gua kena setan air motor. Nah, bengkel udah pada tutup. Wow. Buset, buset. Ya, di sini nambah banjir cuy. Jalannya nambah becek, bukan nambah banjir ya. Jalannya nambah becek di sini. Tadi udah kering. Ini gua mau cari-cari gear juga. Kalau ada bengkel yang cakep kan gitu. Ternyata belum kelihatan nih bengkel yang gede yang mantep. Tuh, ini biasanya banjir coy kalau hujan kayak gini coy di sini. Tuh kan yang bawahnya coy, karena ini udah dicor jadinya aman. Yang atas ya aman. Aman. Yang bawah banjir cuy, bisa kalian lihat. Nah, ini kalau ini ketutup semua saluran air sama coran, yang banjir ntar ini ruko-rukonya. Kita harus ada saluran air dong, ruko-rukonya. Pas pak, tadi pak main belok-belok aja pak. Kasihan sama gua pak. Up, dah. Main apa nyelonong aja nih bapak-bapak. Buset dah. Ini cuy bisa kalian lihat cuy, gedenya seberapa, segaban gedenya itu. Waduh, jangan ada motong, kasihan anak istri di rumah menunggu, keluarga menunggu. Nah gimana mau lewat sono dia kok kayak gini ya. Tuh mana mau lewat situ. Oh bisa ya, nanti lewat ya. Santai bu, santai bu. Mana ibu-ibu hati-hati bu. Aduh anak-anak gak ada itunya ya, gak ada takut-takutnya ya. Di sebelah lawan ada mobil, ada motor. Ini gak bisa kita lewatin. Susah. Tuh, ayo lanjut. Aduh, ngeri banget.
langsung tung gitu. Ya kita lewatin, masih tikungan tapi silakan tikungan tuh kan bahaya. No. Bahaya. Kamu jalan lurus dulu, baru kita kejar. Kita harus kosong ujung ya. Sampai ada isi ujung ya. Ayo, kita kejar. Satu lagi, kita hajar lagi, satu lagi. Ngeri cuy, gua masih pingin hidup, masih pingin normal badan gua. Mau gara buru-buru kita celaka atau mencelakakan orang lain. Bahaya cuy. Jangan. Tati. Ada asuransi, BJS susah. Siap. Yuk, aduh, sebelah kanan gua mau itu dulu. Mau ngambil jalur gua lagi. Beri banget gua cuy. Ini. Aduh, kaum. Jelas jalan kayak susah. Susahnya nih, tuh. Nggak dapet. Gak dapet cuy. Motor kecil enak nyalip-nyalip terbuah gede. Wah udah gerbesak ya cuy, cepet cuy. Oke mungkin itu aja video gak jelas gua kali ini cuy ya. Next video kita sambung lagi di konten-konten berikutnya. Oke cuy, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.